Dari buku lagi, kita akan bikin naan bread untuk makan kari dari buku ini ya. Oke. Yang kita butuhkan adalah kira-kira 10 sendok makan tepung. 1, 2, 3, 10. Kemudian yogurt kita masukkan 1,5 sendok. Ini yogurtnya pakai Greek yogurt yang natural. 1,5. 20 gram. Kemudian kita ulenin pakai tangan. Kalau sudah begini, ini sudah kita uleni. Tinggal kita diamkan saja. Terus kita tutup pakai serbet. Kita diamkan sementara kita masak karinya. Ini untuk olesan naan. You like coriander? Yeah, I love coriander. It's one of my favorite herbs. Oh, same. Aku pakai bumbu karinya itu butter chicken masala, tapi nggak masalah. Hari ini aku nggak pakai chicken, tapi aku akan pakai daging sapi. Kita akan siapkan dulu sayur-sayurnya, apa aja bahan campurannya. Di sini ada kentang, tomat, terus ada jagung manis, ada kol, frozen vegetable. Ini udah siap. Mix vegetable. Masala ini harus banyak bawang merah. Aku di sini pakai onion yang merah. Satu batang seledri yang gede. Rotinya. Nannya udah jadi.
Okay. Ini butternya yang tadi, butter sisa olesan naan yang tadi dimasukkan ke nasi dan kemudian di microwave. Selamat menikmati. Sudah jadi karenya. Dan kita makannya pakai naan. Oke. Okay. Kita coba pakai roti naannya. Kemudian enak. Good. Enak. Mm.